Pak, bantu. Halo guys, ketemu lagi dengan kita guys. Sekarang kami sedang melakukan snorkeling. Wow. Gede-gede di sini nih, Gus. Di sini. Sebelah situ. Iya. Jadi enggak ke sini kan. Jalan-jalannya. Mantap. Tua. Ikan kakak tua. Andul kan. Luar biasa. Tanjung terus kita tuh muter jadinya ya kayak ombaknya karena disebut gosong, ikannya kan kosong, daratannya kan diambil. Ini Indramayu mas ya? Indramayu. Ini Indramayu bro. Indramayu ini dengan segala. Sebelah sana aja mainnya. Kak. Kak, sebelah sana mainnya dia ada mas. Ah, penggunaannya ini gimana? Kau. Penggunaannya tuh. Kau. Oh, kan kena kan ada celana pendeknya di sana . Oh, ini belum dijual aja. Jadi kan kedemi kuping. Ini kok jelas. Ambil gambarnya jauh dekat. Jauh dekat ini tuh. Mana jauh dekat mana? Ini. Kita di Bali gitu kan. Ini di Indramayu. Di Pulau Gosong. Kita dari PSDKWU siap mengawasi konservasi. Semoga ini namanya jamur karang. Jamur karang. Jamur karang. Ini namanya jamur karang. Jamur karang. Ini juga nih, yang nomor air di sini. Masih hidup. Oh, ini tuh. Oh, masih hidup ya. Contoh mulakan lendir. Iya. Iya, ini Mas. Mana Mas ini babi mana? Eh? Awas, awas, awas. Ini karangnya masih hidup. Tuh. Apa itu? Oh iya, mulak. Oh, kayak suket. Oh. Tuh, meten mana itu, Pak? Enggak Mas Pak. Enggak apa-apa, meten. Metas dah. Apa sih keistimewaannya? Keistimewaannya ini batu karang yang ada di Pulau Gosong ini ketika malam dia bisa mengeluarkan cahaya beraneka macam warna. Cuman sayangnya jarang yang berkunjung ke sini karena ini pulau tak berpenghuni. Salah satu yang suka keliling di sini yang penjaga sekaligus pelindung karang-karang di sini adalah Bapak ini. Nah, ini kalau bulan purnama ya.
Enggak mesti malam. Bulan purnama, asal malam. Nyala. Jadi karang tersebut seperti fosfor, dia bisa menyimpan cahaya dan akan dikeluarkan ketika pada malam hari. Ini sangat luar biasa sekali di salah satu pantai di Indonesia. Disebut bulu babi ditarik secara pelan-pelan ya. Jangan sampai atasnya yang diambil. Bawahnya kita tarik enggak apa-apa kayak rumput. Oh coba. Itu. Iya, tarik aja kita. Wah, kita enggak berani. Enggak berani, coba. Coba. Oke, terkulit ya bengkak. Tapi kalau ditarik enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Wah, enggak berani juga. Enggak apa-apa. Wow. Wah, ini. Keren nih, Kang. Nah, lebih bagus. Ini namanya jamur karang. Ini masih hidup dan bisa lebih besar lebih lagi. Lebih besar, ini. Kayak sistem, kayak ember, lebih daripada kayak ember besarnya. Karena ini masih berlendir nih. Ya diambil, disedot pasir putihnya. Nah sekarang pendalaman itu di atas 30 meter sampai lebih. Sedikit berarti. Ya 30 meter itu pendalaman air karena diambil pasir putihnya. Milik siapa ini Pak Pulau ini? Milik ini kan pemerintah Indramayu. Karena yang namanya pemerintah Indramayu jangkauan jauh dari pinggir ke tengah karena tidak disentuh karena diambil pasir putihnya buat perusahaan untuk pengurugan di lokasi Balongan.